I'll get your jacket, Mr. Taylor. Thank you. Mr. Taylor, there's one line here you forgot to sign. Sorry about that. There's something about this guy special. He's got the honest qualities, integrity. There. Now you look like a star. Thank you. Okay, we're ready to shoot you now. Let's roll. Okay. Here's your jacket, Mr. Taylor. Oh, thank you very much. Cook it up and see what happens. Watch out. Okay, here we go. Take one. Action. Through rain, sleet, and snow, I deliver your mail. I'm a U.S. postman, and you can be one, too. I deliver people's dreams. And more importantly, I have the respect and the admiration of the entire community. And that makes me proud. So if you can't take pride in your job, remember, there's always work at the post office. Ya, selamat pagi. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai tujuan kita bekerja. Nah, ini adalah topik yang sangat menarik. Kenapa kita harus bekerja? Mari kita bahas. Tujuan kita bekerja setelah lulus kuliah adalah bekerja di suatu perusahaan atau menjadi pegawai negeri. Tetapi dua hal itu mempunyai satu kesamaan, yaitu mendapatkan tiga hal. Yang pertama, uang. Kedua, karir. Ketiga, pengalaman kerja. Uang digunakan sebagai sarana penunjang hidup untuk membeli yang kita perlukan, seperti membeli rumah, mobil, mengambil pendidikan lanjutan, dan bisa juga dikumpulkan untuk modal usaha atau untuk modal investasi. Sedangkan karir dirintis di dalam sebuah organisasi perusahaan atau institusi pemerintah karena individu yang bersangkutan memiliki tujuan untuk mencapai posisi tertinggi di tempat kerjanya. Oleh karena itu, individu tersebut selalu bekerja dengan baik dan terus meningkatkan kompetensinya. Dia akan bekerja dengan totalitas untuk menciptakan sebuah prestasi. Pengalaman kerja dijadikan sebagai langkah awal untuk menyatakan secara resmi mengenai waktu lamanya bekerja di suatu perusahaan atau institusi. Perusahaan tempatnya bekerja atau institusi tempatnya bekerja saat ini sebagai tempat belajar untuk menjadi batu loncatan untuk pindah ke perusahaan lainnya yang bisa menawarkan lingkungan kerja yang lebih baik dan gaji yang lebih besar. Jadi itu adalah salah satu kenapa kita harus bekerja dan kenapa orang harus meningkatkan karir mereka di pekerjaan mereka. Demikian topik hari ini. Saya ucapkan selamat pagi kepada rekan-rekan profesional dan sukses untuk kita. Terima kasih.